Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan Dunia Arjuna. Seperti biasa, kali ini kita akan review seputar nasi kotak. Ya, untuk nasi kotak kali ini adalah nasi kotak untuk acara akikah. Oke guys, langsung saja kita buka menunya apa saja. Ya, ini adalah selebaran untuk anak yang akan diakikoi. Ya, yang pertama kita bisa lihat guys, ada kerupuk udang. Ya, kerupuk udang ini adalah menu wajibnya yang pertama. Kemudian ada kue roti mandarin. Selanjutnya ada pisang. Ya, pisang hijau. Terus langsung saja ke menu utama. Ya, yang pertama ada gulai kambing satu porsi. Ya, ini dibungkus dengan plastik. Selanjutnya ada telur asin. Ini guys, telur asinnya. Ya. Di sana kita bisa lihat ya, penampakannya ada nasi putih satu cup. Kemudian ada capcay. Terus ada kentang balado. Dan yang terakhir adalah rendang, ya, daging rendang, daging kambing. Oke guys, bisa dicek satu persatu. Oke guys, selanjutnya kita masukkan kembali ke kotaknya. Oh ya, untuk nasi kotak akikah ini biasanya kita dapat pesanan untuk nasi, lauk, dan jasa masak untuk daging kambingnya. Jadi biasanya dari yang punya hajat membawa daging kambing yang sudah siap dan kita yang dapat jasa masak daging kambingnya. Oke guys, ini adalah video proses packing untuk nasi kotaknya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, aktifin tombol loncengnya. Jangan lupa di like, comment, and share. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.